keadaan kamu? Udah mendingan? Sorry ya, kita-kita pada baru bisa jenguk sekarang. Iya, agenda kita lagi padat nih, maaf ya. Iya, sorry ya, Selin. Gak apa-apa. Santai aja kali, Jang. Lagi juga udah agak enakan kok, sudah sehatan juga. Terima kasih sudah mau jenguk. Oh iya, ini ada bingkisan buat kamu. Repot-repot banget sih, makasih ya. Ya, nih. Ada bingkisan buat kamu. Gue kesini terpaksa aja, karena gak enak buat nolak. Aslinya sih males banget. Thank you, Dita, udah repot-repot. Sebenarnya sih yang punya rencana itu Jeng Ariana. Cuma dia ada janji sama Upcin, jadi gak bisa. Ariana ngapain ke Upcin? Gak tahu sih, dia gak banyak cerita tuh. Oke. Oh, kayaknya Ariana mau promil kali ya. Ariana promil. Apa jangan-jangan ini alasan Saka perhatian banget ke Ariana? Kalau Ariana benar-benar hamil, Saka sama aku pasti makin jauh deh. Masakannya di mana, Bu? Masakannya lagi meeting, Dok. Jadi saya sendirian. Oh, lain kali sama suaminya ya, Bu. Karena saya juga harus cek suami Ibu. Oke, Dok. Jadi gimana, Dok, hasilnya, Dok? Semuanya baik-baik saja, Bu. Tidak ada yang harus dikhawatirkan. Kondisi rahim Ibu juga sehat. Syukurlah kalau gitu. Tapi kalau misalnya emang semuanya baik-baik aja, terus kenapa saya nggak hamil-hamil ya, Dok? Mungkin belum waktunya, Bu. Pasti nanti kalau sudah waktunya, Ibu pasti dikasih. Yang penting Ibu tetap berusaha ya. Ya. Ya, Dokter. Oke, kalau gitu saya pamit dulu, Dok. Makasih banyak ya, Dok. Iya, sama-sama. Ya udah, Beb. Aku pamit dulu ya, soalnya ada janji sama orang. Aku juga pamit ya, Beb. Kamu cepat sembuh ya. Iya, nggak apa-apa. Thank you banget ya. Aku juga pamit. Bye. Aku juga pamit. Iya. Sampai ketemu ya. Sembuh ya. Thank you, iya. Duluan ya, taksinya udah nyampe nih soalnya. Dit. Kayaknya begitu dengar Ariana mau promil tuh langsung berubah ya reaksinya. Kenapa? Panik ya? Takut perhatiannya Saka tuh jauh lebih ke Ariana. Lucu kalau ngeliat kamu. Buat apa kamu nutupin semuanya lagi depan saya?
Saya udah tahu semuanya, Dit. Semuanya. Apa sih maksudnya? Terserah lo deh. Terus aja kamu sembunyiin pernikahan kamu sama Saka, Dita. Tapi sebentar lagi bom itu akan meledak juga kok. Halo, Dit. Aku mau bicara sama kamu sekarang. Penting. Kamu ngomong aja langsung. Lewat telepon aja. Enggak bisa. Pokoknya aku harus ketemu langsung sama kamu. Sekarang aku udah di jalan menuju kantor kamu. Dit, kamu jangan berulah lagi ya, Dit ya. Iya, terserah kamu. Pokoknya, kalau kamu masih gak mau maafin aku atas kesalahpahaman Dion dan aku bakalan teriak-teriak di depan kantor kamu pas aku sampai. Oke, kita ketemu di resto, ya? Oke. Ada lagi? Nggak ada, Pak. Kasih. Gimana? Orang yang nyelakain Bu Selin sudah berhasil saya tangkap. Oke, bawa orang itu ke gedung tua. Jalan Merdeka nomor 12. Temui saya di sana. Baik, bos. Sekarang Saka masih bisa menikmati hidupnya. Tapi setelah ini, saya sendiri yang akan kasih pelajaran. Karena dia sudah berani mencelakai Sally. Dion mau cerai sama Dita. Apa Dion cerai salah satunya karena gue ya? Nanti kalau tiba-tiba dia nembak gue dan minta gue jadi istri dia? Tuh, gimana nih? Lagi mikirin apa, sayang? Enggak, aku... Aku ngantuk sayang, kayaknya aku mau cuci muka dulu ya ke toilet sebentar. Silakan dipilih pesanannya, Bu. Ya. Saya langsung pesan aja. Saya pesan spaghetti sama orange juice-nya satu ya. Tunggu sebentar ya. Ya. Suamiku? Kenapa sih? Kamu duduk dong. Duduk dong. Kamu mau sampai kapan? Mau sampai kapan kamu nekat ini? Suamiku... Aku tuh kesini mau minta maaf sama kamu. Aku udah bikin kamu marah dan kesal sama aku.
aku dihianatin dit sama kamu. Kamu gak mikir gimana perasaan aku. Aku udah all in ke kamu. Tapi kamu ngianatin sama orang yang aku bayar buat jadi suami pengganti kamu. Kenapa kamu bisa ngianatin aku sama Dion? Hah? Apa yang kamu dapat dari penipuknya Dion? Kamu gak perlu banding diri kamu sama Dion. Kamu tuh jauh lebih segala-galanya dari Dion. Suamiku aku tuh beneran gak ada apa-apa sama Dion. Kamu percaya dong sama aku? Udah, Dit. Kamu akuin aja, Dit. Buat apa aku akuin semuanya kalau emang aku gak ngapa-ngapain sama Dion? Dion itu beneran bantuin aku untuk benerin kamar mandi kemarin di kamar. Udah dong, kamu jangan marah kayak gini dong sama aku. Ini tuh beneran salah paham. Kamu percaya sama aku. Kamu harus ingat perjuangan kita untuk sampai di titik ini. Aku gak bisa kamu cuekin kayak gini sekarang. Tapi awas ya. Aku gak mau kamu berhubungan lagi sama dia. Iya, aku janji sama kamu. Oke? Okay? Ya aku gak bisa lama-lama juga ya. Kamu kemana sih? Aku harus balik ke kantor, Dit. Tunggu sebentar, aku mau bicara serius sama kamu. Cara apa? Aku mau ikut program hamil kayak Ariana.